Ya, saya Hairul Parsaulian Ginting dengan Kepala Daops Mangga Lakmi Sumatera 8 atau Batam. Saat ini tim kita sedang melakukan pemadaman di daerah Tanjung Pinggir, Kecamatan Setupang. Kita lihat di belakang tim Mangga Lakmi sedang melakukan pemadaman. Jadi kami harap kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sekecil apapun. Karena memasuki musim kemarau ini, api sangat mudah membakar lahan-lahan yang ada. Dan kami himbau kepada masyarakat, segera lapor apabila ada api sekecil apapun agar segera ditangani. Karena apabila sudah membesar api, akan sangat sulit ditangani. Kami di lapangan sangat kesulitan memadamkan karena suplai air yang sangat terbatas dan diharapkan kepada masyarakat untuk kerjasamanya.